والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat. Yang dihormati dan dikasihi, yang berbahagia, Tuan Nadir An-Nuri bin Qamar Zaman merupakan pegawai eksekutif bagi pertubuhan Cinta Gaza Malaysia. Selamat datang saya ucapkan bersama anak-anak beliau yang tercinta dan seluruh tim rombongan yang hadir pada pagi ini di dataran Kulim ini. Seterusnya, Ustaz Nasrun bin Osman merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar Negeri Kedah dan juga pengasas dan penaung An-Naskah. Seterusnya yang berbahagia, Ustaz Muhammad Yusof bin Nasruddin, pengurusi Himpunan Solidariti Untukmu Palestin, dan juga merangkap Tuan Imam Masjid Jami'ul Makmur Pekan Kulim. Seterusnya, yang berada bersama-sama dengan kita di atas pentas, yang berbahagia Profesor Madya Datuk Ilyas bin Zakaria, mantan yang dipertua Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Cikgu Kamal Arifin bin Hamid sebagai penyajak jemputan yang akan menyampaikan sajak kepada kita pada pagi ini. Seterusnya kepada Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO-NGO, puan-puan imam bagi masjid-masjid yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, anggota-anggota polis, badan beruniform, unit amal, unit-unit sukarelawan, pasukan bermotor ARC, pasukan bermotor SSPS, tuan-tuan muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada semua saf kepimpinan yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita untuk menunjukkan solidariti kita kepada saudara-saudara kita di Palestin yang sedang berjuang untuk menegakkan bumi Palestin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, boleh kita kibarkan bendera Palestin.
Sama-sama kita kibarkan bendera Palestin dengan kita melaungkan, menggemakan dataran Kulim ini, boleh? Khaibar, 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 ya Yahud, Khaibar, 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 ya Yahud, Jaisu Muhammad, Jaisu Muhammad, saupa Yahud, biru, bidang, nabi gaya Aqsa, nabi gaya Aqsa, Allahu Akbar. Bila tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, membuka tirai himpunan solidariti untuk Palestin pada pagi ini, dengan segala hormatnya saya menjemput Cikgu Kamal Arifin bin Hamid yang merupakan guru SMK Taman Hightech untuk mendeklamasikan saja untukmu Palestin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat panjang untuk Israel. Perang, siapa pun kenal arti perang. Letakkan ubun-ubun serta kepala di sudut halaman. Tembakan dengan kemerduan perang di perutmu telah bersarang rakus dan tamak. Undang-undang tidak bermakna apa-apa kepadamu. Sengsara dan derita tidak memberi tanda kepada manusiamu. Jeritan dan tangisan sekadar lagu perang yang merdu bodi. Dengan kehilangan cincin pertunangannya, istri kehilangan tempat pergantungannya, anak-anak kehilangan suara kasih sayang orang tuanya, semuanya menjadi labur oleh singkap bokapmu. Terima kasih juga kepada polis di Raja Malaysia. Terima kasih kepada Majlis Perbandaran Kuil. Dan juga terima kasih kepada Tuan Imam, Ahli Jatah Kuasa dan seluruh ahli karya masjid-masjid daerah Kuil yang menyertai himpunan pada hari ini. Jadi alhamdulillah telah kita dapat keputusan untuk kita menganjurkan, dan alhamdulillah Tuan Nadir sendiri dapat hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kita telah susun bersama dengan barisan ahli jabatan kuasa dan ketika daripada masjid-masjid dalam daerah Kulim untuk kita laksanakan himpunan yang berlangsung pada pagi ini. Nampaknya kehadiran tuan-tuan dan puan, dan saya rasa masih ramai lagi yang baru sampai. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke himpunan solidariti untuk Palestin bagi peringkat daerah Kulim. Dan alhamdulillah dengan sokongan dan dukungan tuan-tuan ahli karya yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, yang menyumbang pegawai khas kepada Menteri Besar Negeri Kedah dan juga pengasas dan penaung bagi pertumbuhan An-Nasir. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir, takbir, takbir. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاي فجوان فجوان إسلام تحضير pada hari ini tidak lain tidak bukan untuk kita menyatakan bahwasanya kita bersama dengan rakyat Palestine. Kita sanggup melakukan apa saja untuk memastikan saudara seakidah dengan kita di bumi Palestine akan terus terbela. Roh dan nyawa kita. Kita akan bersama dengan pejuang-pejuang. Kita akan kirimkan doa. Bukan sekadar doa, bahkan kita akan kirimkan jiwa kita bersama dengan mereka. Boleh tak boleh? Dan hormati Pemusti Majlis yang bahagia sahabat saya Puan Nadia Kadir Pemusti Majlis Pemusti Majlis Pemusti Majlis Yang bahagia dan imam Tak itu Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak muslim, utusan pejuang-pejuang yang berkuasa sekalian. Kita ada tanggungjawab bagi memastikan insyaAllah gelombang kebangkitan umat Islam di seluruh dunia dan khususnya di bumi ini. Negeri kita
pusat himpunan kita di Stadium Darul Aman di Jakarta Kudus. Tuhan juga lebih insyaallah pada hari ini hukuman insyaallah 10 hari sudah lebih nah ini yang hadir pada hari ini kita akan pastikan tuan-tuan sumbang sebanyak mungkin dalam tempat dua ibu-ibu orang-orang pokoknya apa yang ada dalam bank pokoknya saya ingin saya umumkan kutipan terang bagi semua pada bank boleh tak boleh kita tak kaya. Bertukar, pastikan setiap orang tangan anda simpan apa saja yang bernilai jam-jam tangan barangan-barangan yang berharga masukkan dalam tabung tabung yang ada cok Save Palestine ini saja. Jangan mengganjak selagi mula mereka bagi. Oh, satu beg ringgit IC saja insyaAllah. Takbir. Saya demam tuan-tuan. Semangat tengok tuan-tuan ni. Semangat inilah kita nak bawa. Untuk kita bantu umat Islam. Kita nak bina hospital insyaAllah. Kerana hospital di Bumi Khaza telah dibom. Menjadi kubur. Adakah kita sanggup tuan-tuan melihat umat Islam terseksa di sana? Dengan kuasa insyaAllah yang semampu mungkin kita yang hadir hari ini bersumpah insyaAllah hidup semati bersama dengan rakyat Palestin pejuang-pejuang Islam di sana. Kalau ditakdirkan kita berpeluang untuk bersama dengan mereka mengangkat senjata, kita akan perjuangkan senjata bersama mereka. Betul tak? Takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak maklum. Pukul 2 petang sekali lagi ada kapal terbang dan singgah tengah berpedang ni. Siapa nak pergi Palestin? InsyaAllah syahid. Confirm mati. Nak ikut tak tuan-tuan ikut? Nak ikut tak tuan-tuan ikut? Jangan percaya tu. Tak kata kepada yang dipertuan tu. Bisa sokongan. Tuan-tuan yang dikerahkan Allah. Ini bukti dia. Bumi Palestin dan bumi wakaf kemasa. Kena buat something. Assalamualaikum. Kuntinya ketika mana? Tak kepada yang dipertuan tu. Sokongan bang. Tuan-tuan, pastikan lorong di bahagian tengah ini dikosongkan. Ada sedikit maklumat yang ingin saya sampaikan. Seperti mana di awal majlis tadi, program kita tadi, di sebelah kanan saya ada petition yang perlu kita tanda tangani untuk sama-sama kita hantar petition tersebut. Dan juga saudara Tuan Nadir kita ataupun Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia ada membuka bus jualan di sebelah kanan. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama membeli sambil menyumbang kepada rakyat ataupun rakan-rakan dan juga sahabat kita di Gaza insya-Allah. Ada lagi. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita saksikan. Gimik himpunan solidariti untuk Mu Palestin yang akan disempurnakan oleh pihak Wadi An-Nas. Maaf, oleh pihak Wadi An-Nur daripada Taman Kenari. Dengan itu, sama-sama kita saksikan gimmick himpunan solidariti untuk Mu Palestin. Takbir! 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 Innad-din! Innad-din! Indallah! Fil-Islam!
Innaddin Indallah Fil Islam Innaddin Indallah Fil Islam. Sama-sama kita saksikan gimmick Himpunan Solidarity untukmu Palestin daripada anak-anak silat daripada Wadi An-Nur. Dipersilakan. Thank you.
ingin untuk membebaskan bersama-sama dengan kita bumi Palestin. Kita nampak kegemilangan Islam yang akan kembali semula di tangan anak-anak tadi yang membuat persembahan silat, di wajah anak-anak kalian yang dilatih sejak daripada kecil untuk berada bersama-sama di dalam perjuangan dan pengorbanan untuk jihad, sama ada untuk Palestin, untuk Islam, untuk keadilan dan kesaksamaan. Maka hari ini alhamdulillah kita berada di langkah yang betul untuk sama tinggi dan berjalan bersama-sama insya-Allah dengan para mujahidin yang sedang bertukus lumus mengorbankan darah mereka, nyawa mereka, roh mereka untuk mempertahankan bumi Gaza dan bumi Palestin. Kita berada bersama-sama dengan titik peluh para ibu yang pada hari ini terpaksa beratur 5 jam sehari untuk mendapatkan beberapa keping roti yang nak disuapkan ke mulut anak-anak mereka. Terutama dengan penat lelah para ayah yang beratur 5-6 jam satu hari untuk mendapatkan satu botol air bersih untuk memastikan anak-anak mereka tidak mati kehausan. Maka pada hari ini jangan pandang bahawa himpunan kita adalah himpunan yang kecil. Himpunan kita adalah himpunan yang besar. Dan saya yakin sebagaimana para malaikat turun membantu mempertahankan bumi Gaza bersama-sama dengan para mujahidin, dataran kita juga dipenuhi dengan para malaikat yang mencatat amal-amal kita, perjuangan dan sumbangan kita untuk menunjukkan kesatuan kita bersama-sama dengan Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sama-sama dengan saya pada hari ini sahabat-sahabat yang saya bawa dari Gaza, yang saya rasa mereka ada hak untuk diperkenalkan kerana mereka juga mempunyai anak-anak dan isteri yang sedang berada di bumi Gaza ketika ini. Saya persilakan sahabat-sahabat saya yang berada sama-sama dengan saya, saudara Ala, saudara Syani dan saudara Naim, seperti di hadapan kepada Allah kita perkenalkan kerana sedikit tentang mereka. Anak-anak muda yang keluar bersama-sama dengan saya, keluar perpecahan di bumi Malaysia melalui organisasi-organisasi kita, mengumpulkan sumbangan-sumbangan, menyampaikan ceramah-ceramah. Tetapi bila mana mereka sampai ke Malaysia, peperangan berlaku di bumi mereka, kepadan-kepadan yang tutup dan mereka tidak dapat kembali ke tanah asal mereka. Tetapi mereka masih tetap berjuang, mereka masih tetap bangkit, dan mereka hadir pada hari ini untuk menunjukkan kepada mereka, kepada kalian, bahawa mereka akan terus dan tetap berjuang sehingga kecintaan darah yang berat. Barang kali yang berada pada hujung di sebelah sana, orang muda yang bergelutusan Masters Bahasa Inggeris, merupakan orang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga pusat budaya Malaysia kita di bumi Palestin, menceritakan bagaimana anak-anak dan isterinya, ibu ayahnya, adik-beradiknya, rumah mereka telah dibom terpaksa berlindung di sekolah-sekolah pelarian. Beliau ini menceritakan bagaimana ahli keluarganya pada saat ini termo-termo, termo. Ini nak buat termo ni. Umpun tu lah. Tang, gerai ujung kan di kebun. Ini termo dia jual ayam. Tapi ayam free. Buat dalam tu. Kasu.
kaso tujuh hati dia eh. Mereka terpaksa berpindah daripada rumah. Mana laku ni? Alhamdulillah habis. Habislah. Habis kat cermin. Ni orang junior kan. Dengan dia. Dorang Cina hang. Anak saya diselamatkan daripada kawasan-kawasan yang nama lebu mujahidin dah lama. Tak lihat kaki tangan-tangan yang terputus. Dem, aku tengah motor. Ha? Syuhada yang memenuhi jalan raya. Jangan kena. Kena pergi depan tu. Mai, tapi jom. Tak lama duduk di sana diarahkan pula untuk berpindah oleh pihak Zionis Israel. Zionis Israel mengarahkan kepada seluruh penduduk yang berada di sebelah utara Gaza dan juga bandar Gaza berpindah ke Gaza Tengah dan berpindah ke Gaza Selatan. Ketika itu isteri saya menyebutkan kepada saya meminta izin untuk menggunakan kenderaan kami yang berada di bumi Gaza untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, saya marah kepada isteri saya. Saya sebut kepada isteri saya, wahai isteriku, Dato' engkau adalah seorang syahid lawan Zionis dan lawan British. Suamimu seorang komander Brigade Israel Al-Qasa mati syahid tahun 2008. Adik engkau seorang anggota Brigade Israel Al-Qasa syahid mempertahankan tanah Gaza pada tahun 2014. Bagaimana engkau pada hari ini meminta izin daripadaku untuk mengambil kenderaan kita Pabung, untuk berpindah ke kawasan-kawasan yang selamat. Hari ini isteriku, aku haramkan engkau untuk menggunakan kenderaan kita untuk pergi meninggalkan tanah-tanah dan rumah-rumah kita sehingga bumi ini begitu mudah untuk diambil oleh Zionis Israel sehingga berlakunya sekali lagi Nakbah 2.0 dalam keadaan kita masih Pabung, lagi menjauh. Mana sana kot? Isteri saya sediak tuan-tuan dan puan-puan tidak membalas mesej sehinggalah keesokan harinya. Apa yang beliau sebutkan, beliau katakan, wahai suamiku, semalam kami telah berbincang. Yang pertama yang terakhir di dalam juzul Al-Quran, Allah telah memberikan kepada kami
Assalamualaikum. Tabung mana? Tabung mana derma? Tabung, tabung. Pakai beg ah. Ha? Beg mana? Kat siapa lah? Oh, tu hak pegang beg ah. Ha, insya-Allah. Ben ni, ben ni boleh. Ben ni, ben ni. Ben ni pun ada kalau ada. Ni hujung. Tak pegang ben. Derma. Ajarkan mereka tentang boycott. Eh? Kumpulkan doa dan sumbangan-sumbangan mereka. Abang boleh nak. Maka tiga itu barulah insya-Allah. Tengah hebat ada kat gerai-gerai tu. Ah, boleh nak gerai tu boleh. Sedangkan aku wahai suamiku, maafkan saja segala kesilapan yang telah aku lakukan. Yang tu buat ini. Kalau tidak ada rezeki untuk kita berjumpa di dunia, insya-Allah kita akan bertemu dan berkumpul di syurga sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, akhir sekali saya nak kongsikan ADO pemain bagus kan? Ha? Yang datang ADO pemain daripada orang Palestin. Yalah, kata dia ni yang kita ni semata-mata daripada para mujahidin. Yang tak main apa? Tetapi pesan Mandul. Ini pesan yang datang daripada komander Al-Hindu. Raja Ahmad Dadi. Menali ni kita semua. Seluruh dengan Hindu semua. Hampir 50,000 mujahidin yang ada di bumi Gaza yang sedang mempertahankan marwah kita dan sedang mewakili 1 bilion umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dalam ucap pertama yang disebutkan oleh Komander Am Brigadier Izzuddin Al-Qassam tersebut, bila mana melancarkan operasi-operasi pada 7 Oktober 2023 dan menyebutkan bahawa operasi ini kita namakannya sebagai operasi Taufanul Aqsa. Beliau menyebutkan bahawa operasi ini tidak akan berjaya sekiranya ia tidak diberikan sokongan yang sangat padu daripada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ucapan yang tidak pernah ada setakat itu. Beliau menyebutkan ucapannya dan menyebutkan lo ni ya, suruh mantu putih nama Mak Sabu ni nanti ya, Mak Sabu Lingkit Siang ya, Mak Sabu Lingkuaing yang sedang dilakukan di sana untuk jadi tulang belakang yang paling kuat untuk memastikan rakyat yang berada di bumi Gaza mereka tidak putus asa dan merasa lemah, mereka tidak rasa keseorangan, mereka tidak rasa ditinggalkan. Tak banyak nama negara yang disebutkan ketika itu kan ya, tetapi kita harus dan wajib pembimbing ya, kalau nak pin drone kena lapor boleh boleh Abu Khalid Al-Qaib Muhammad. Aku dah turun. Taulah, tapi ni tak pernah lapor pada polis eh. Iyalah, nak kamu apa imunah kena lapor nah. Tu. Kalau pilihan raya punya tu memang tak boleh pernah. Hari nama calon memang. Apa tepi menyebutkan cuti itu juga ke gelang lama. Bagi kita kena lapor apa ni? Sumbangan kalian. Polis ni. Mungkin tadi Ustaz Nasrul bergurau. Di Indonesia lepas tembok. Dia mana menyebutkan. Ha. Boleh pulih ni syah tembok. Semua terus. Ada dalam dua. Dia tak benar tu. Tinggalkan sahaja IC. Saya sebut hari ini kalian kena bagi semua yang ada. Termasuk IC sekali kalian bagi. Hantarkan ke bumi Gaza supaya wajah-wajah kalian boleh diteliti dan ditengok oleh pejuang-pejuang yang berada di bumi Palestin. Tarik kalian bersama-sama masuk ke dalam syurga sama-sama dengan mereka. Tapi duduk. Jangan kalian letak betul-betul pula IC. Ini metafora. Tapi yang kita nak maksudkan tuan-tuan dan puan-puan, harta yang kita ada esok akan berganti. Emas-emas yang kita ada rantai-rantai kalian. Tak biar, cincin-cincin yang membuatkan daftar nak pergi Palestin ni pun tak terima. Tubuh nama orang. Tubuh nama saja tak boleh. Tak layan. Kan depa buang gitu. Saya apa mai kat BMM. Apa? Orang buat jangan buat konsert buat juga. Buat cool play. Dia pergi alasan depa sokong Palestin pun bohong nak mampu. LGBT sokong Palestin. LGBT tu. Kalau sokong tadi kalau buat dia.
Baik tak sokong. Dia sebagai menteri dia boleh batalkan. Tanggung dulu, tanggung dulu. Bawa kan, dengar. Mereka tengah perang ni. Hantu, teket simpan. Tahun depan. Geng dia, nak tu. Teket boleh simpan. Next. Bagi habis perang dulu, dia tengah perang ni. Boleh buat konsert. Rata dia. Tutup dia. Yalah, lepas tutup teket pada beli dah. Ribu-ribu, gila babi. Teket nak tengok. Mempat pada 2,000-3,000. Sebelum masuk tu patut kena batal lah. Bukan masuk beli tiket. Boleh batal saja macam batal. Cik welcome, selamat datang lagi. Selamat datang. Oh baik, mampu eh. Dengan hadis lain yang disebutkan mulang bala. Dah hari lepas tengenal lah buat try lah. Walaupun ni pula orang ada bersama. Saya ni boleh hidup buat kali. Dia tu ni kalau dia boleh tangguh. Memanglah orang beli kan. Lepas tutup pasal game budak game yang perang-perang ni. Lepas kami dah beli tiket ni macam mana ni. Siap maki. Mana boleh. Tak boleh. Mana boleh. Lepas tu maki pas. Lepas tu maki pas. Maki pas. Haram dia dah. Yang bawa masuk tu pun dia. Lepas lah. Lepas lah. Tu yang dia masuk parlimen. Oh buat juga. Paksa buat lah. Diteruskan kita. DAP orang suruh mak saya pun sokong. Sokong. Oh buat juga. Pengen dia ada apa alasan tiket dah beli lah apalah apa ya. Ah, pinjam darah. Pinjam darah. Ha, lepas tekankan mak. Kulit media. Kulit media. Ya, bateri habis. Bateri habis. Nampak. Nampak dua. Kepada Ustaz Nasrun bin Osman, ribuan dan jutaan terima kasih kepada ayahanda Profesor Madia Tuan Haji Ilyas bin Zakaria. Ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada saudara Naim dan seluruh tim rombongan yang hadir daripada bumi Palestin. Seluruh tuan-tuan imam yang turut hadir pada hari ini. Hawa mukhlisin, tim-tim muslimat yang tidak dapat saya sebutkan sepenuhnya, saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada pagi ini di bumi kulim ini untuk menunjukkan solidariti kita membentah sekeras-kerasnya kekejaman Zionis Israel.